Berikut ini cara untuk melihat pesan WhatsApp yang sudah dihapus di HP Vivo, atau semua pesan riwayat notifikasi dari aplikasi lain itu bisa dilihat, tidak hanya WhatsApp. Jadi fiturnya ini tanpa aplikasi, untuk itu kalian cuma butuh aktifkan menunya di sistem. Caranya seperti ini, buka pengaturan, kemudian di bagian pengaturan ini lihat ada menu yang namanya notifikasi. Kemudian di sini ada menu yang namanya history notifikasi. Aktifkan history notifikasi untuk melihat notifikasi baru-baru ini dan notifikasi yang ditunda. Jadi kalian bisa aktifkan di sini. Notifikasi terbaru dan yang ditunda akan muncul di sini. Jadi kalau ada teman menarik pesan WhatsApp, itu bisa muncul di sini. Kemudian bisa juga kalau notifikasinya terhapus dari sini, kalian bisa cek di sini. Nah, kalian bisa tes saja di bagian history notifikasi. Bisa kalian lihat, ini yang baru-baru ditutup. Jadi dia terekam semua di sini. Silahkan dicoba.